Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat dapur CIMOETZ semua? Di kesempatan kali ini aku mau ngasih tips ya, cara menyimpan daun sereh ya. Seperti kalian ketahui, daun sereh ini banyak banget manfaatnya dan banyak banget khasiatnya. Dan ini kalau di luar negeri jarang banget ada ya. Jadi aku mau ngasih tips cara menyimpannya biar awet dan tetap segar. Nah, di sini udah aku siapkan ini daun sereh segar. Ini udah dicuci bersih ya, udah dibuang yang kotor-kotorannya. Jadi ini udah bersih. Dan sekarang ini aku mau potong. Jadi dia nanti kalau buat bumbu tinggal cemplungin beberapa potong atau berapa gitu, jadi langsung cemplung dan masih dalam keadaan segar ya. Jadi kalian bisa potong sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini aku potong kayak gini. Nah, setelah dipotong-potong, ini aku tata di box ya. Seperti ini. Jadi nanti kalau mau ngambil gampang, tinggal ngambil aja sesuai kebutuhan. Nah, ini sayang daripada dibuang ya, di luar negeri susah nyari kayak gini daun sereh. Nah, selanjutnya aku tutup. Nah, selanjutnya aku taruh di freezer. Nah, freezer ini tempat terbaik ya buat ngawetin sayuran. Nah, dan kalau mau pakai tinggal ambil aja. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini untuk tips cara menyimpan daun sereh dan batang sereh ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya selanjutnya. Bye bye.